Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya Bah Among Minor. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membuka satu buah kiriman yang baru saja saya terima. Apakah isi kiriman ini? Langsung saja kita buka. Ini adalah sebuah tempered glass full frame. Ini adalah sebuah tempered glass atau anti gores full frame. Langsung saja kita pasangkan anti gores ini. Pertama-tama kita sesuaikan anti gores ini. Kemudian setelah pas posisinya, kita ambil lakban dan kita lakban di salah satu sisinya. Lakban ini tujuannya untuk menjaga posisi dari tempered glass kita agar tidak bergeser lagi. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk menempelkannya. Setelah rata, pastikan layar handphone kita terbebas dari debu. Kita bersihkan layar handphone kita dengan tisu basah yang disediakan di paket pembelian. Kita bersihkan secara menyeluruh keseluruhan layar handphone kita. Setelah menggunakan tisu basah, kita gunakan juga tisu kering yang juga disediakan di paket pembelian. Dan untuk membersihkan debunya, kita gunakan lakban dan kita tempel di area-area yang masih terlihat ada debu. Setelah itu, kita mulai buka perekat di tempered glass kita. Sekali lagi, pastikan tidak ada debu, baik di layar handphone ataupun di tempered glass. Nah, dengan menggunakan lakban ini, kita tinggal menempelkan sesuai dengan ukuran yang telah tadi kita ratakan. Dan selesai. Kemudian kita bersihkan anti gores ini. Inilah hasilnya, full frame anti gores sudah terpasang di handphone. Itulah cara memasang tempered glass full pada handphone. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Like dan share juga. Sekian, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.